Pendopo saka 35, saka gurunya, saka pengarah atau saka praciknya 20, saka teras 20. Blandar teras 15-20, blandar pengaraknya, praciknya 15-20. Model seperti ini. Usue papat wolu, ono sabue, ada sabuknya, soko, cek, 20, muter mas, cek, 20, dah, bisa dilihat ya, tingginya 2 meter 90, tinggi soko. Ya, ini karena ada sepatunya tas. Ya, ini tingginya depan 2 meter 90. Nah, ini tampak samping. Nah, terasnya dicek nih. Oh, ini 20 depan. 20 tinggi. Srip. Wah, teletoy, bro. Nah, pas. Set. Set. 2 meter 90. Oke, bisa dilihat. Nah, ukuran soko guru 3 meter 30 dengan 5 meter 70. Soko guru 35 samping mas mubeng sangger. Nah, 35 ya, tak dekat no. Oh, nah, wes plafone itu los bukan sambungan, dengan ketebalan 0,8 mili. Usuk 4x8. Ada ini. Nah, blandar pengangkat. Tumpang sari dalam 7. Tumpang sari luar songo, ngoralat 9, tumpang sari dalam 9. Polos ukiran dodo peksi. Papane ora ana sing sambung, cuman tipis. Soko sret. Ukuran luas itu 12.40 x 12.40 sampai teras. Dicek mas. Oh, soko nimburi. Podorong puluwe. Nah, sama. Oke. Odo 20e. Bentuknya kayak gini. Bisa diperhatikan. Tumpang sari luar besare 12-15. Tumpang jari jero 10-12.
Oke, segitu saja. Ya, ukuran pendoponya itu 10 x 12 = 40. Soko terasnya dari 2 meter, jadi 2 meter 40. Sekian, terima kasih.